Kembali lagi di Superbook Game Show. Woo! Kita sudah rame nih, Kak. Betul. Biasanya kalau udah rame itu enaknya main game. Betul sekali. Nah, kira-kira kita mau main game apa? Ade-ade. Ade-ade. Bagaimana kalau kita bermain permainan tradisional, Kak? Yang hits pada zaman kita. Maksudnya tuh tradisional? Yang anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu. Oke, okay. Yang mereka nggak tahu nih ya. Seri ini, gimana kalau kita main? Gerobak soya. Yes. Iya. Kalau di kamus saya itu namanya, Kak, gala asin atau galasin. Galasin. Galasin atau galasin. Okay. Tapi nih, Kak, ya, ini info nih. Tahu gak kakak-kakak kalau gobak sodor itu katanya nih artinya gobak itu bergerak bebas. Kalau sodor itu tombak, jadi tuh kayak bergerak bebas bawa tombak tuh. Semacam latihan perang. Kalau ada kata lainnya juga namanya go back through the door. Go back through the door. Through the door. Go back through the door. Itu kayak nembus-nembus pintu tuh ya. Betul. Kalau gitu kita siap bermain ya. Udah siap semuanya? Siap bermain. Mantap. Mantap. Kita mulai permainannya. Permainan hari ini kita akan menggunakan bendera nih. Jadi gobak sodornya pakai bendera. Jadi nanti ada dua tim. Tim bertahan dan tim penyerang. Tugas tim penyerang adalah memberikan bendera ini kepada temannya di wilayah berikutnya. Dan tugas tim bertahan adalah menghalangi nih tim penyerang untuk masuk ke wilayah berikutnya. Dan tim pemenangnya adalah tim yang paling cepat memberikan bendera ini kepada teman yang paling pojok tuh. Oke, kita saatnya menyerang. Sekarang mulai! Tahan selama mungkin. Ya. Kasih. Berikutnya, terakhir. Ayo Faro. Tahan ya. Jangan kasih lewat. Tim biru, saatnya kita memenangkan permainan ini. Oke, Pierre. Maju, Pierre. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow. Terus, bagus. Asik. Asik, Fania. Ayo. Hey, Fania, cepat aja. Gimana mundur? Langsung aja, 3, 2, 1, maju! Kasih. Dan kali ini pemenangnya adalah tim Capricorn! Dari game hari ini kita belajar bahwa untuk menyampaikan kebenaran tuh banyak rintangannya. Sama kayak tadi tuh, untuk menyampaikan bendera ke ujung tuh banyak banget rintangannya. Tapi kita harus berpegang pada kebenaran supaya kita bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita. Mantap. Itu makna permainannya. Siap. Oke semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia dan juga like video ini ya kalau kalian suka. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye!